Halo semua para pemain COC di Indonesia atau para Clasher di Indonesia. Kalau kalian masih aktif bermain COC, kalian bisa komen di bawah beserta nama ID kalian dan nama klan kalian kalau bisa. Oke guys, tapi untuk video kali ini saya nggak bermain COC dulu, tapi saya akan mereview game 100% buatan Indonesia yang mirip dengan COC. Jadi bisa dibilang ini COC versi Indonesia guys. Jadi saat COC populer dulu, ternyata Indonesia sudah mampu membuat game yang seperti COC yang nggak kalah keren guys. Nah, kita sebagai orang Indonesia atau sebagai Clasher Indonesia sudah sepatutnya kita mensupport atau mendukung developer-developer game atau pengembang-pengembang game lokal atau pengembang-pengembang game Indonesia gitu. Nah, gimana gameplaynya, gimana grafisnya, gimana gameplaynya, langsung ya kita review. Oke guys, ini dia gamenya Kurusutra The Mighty Wars. Link downloadnya ada di deskripsi video ya. Nah, ini game 100% buatan Indonesia guys. Kalau nggak salah, Kurusutra itu nama peperangan di Jawa kalau nggak salah ya. Buat kalian yang orang Jawa, kalian lebih tahu, kalian komen di bawah ya. Nah, di sini disuruh saya memuat akun lama saya. Soalnya saya sudah sempat main ini, tapi kita new aja ya. Nah, game ini guys, walaupun ini 100% buatan Indonesia, game ini memakai bahasa Inggris agar bisa go internasional gitu. Jadi walaupun game ini buatan Indonesia, game ini memakai bahasa Inggris agar orang lain juga di luar Indonesia bisa main. Oke. Okay? Nah, ini Lady Villagers-nya kayaknya ya, kita play aja. Nah, satu lagi, game ini udah ada dari tahun 2015. Jadi tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat game keren yang mirip dengan Clash of Clans. We are looking forward for your wise guidance. Oke. Okay. Human Village, ini goblinnya kayaknya ya. Nah, ini Lady Village-nya. Lady Village dengan kearifan lokal. Oke, tutorialnya mirip Clash of Clans, guys. Yang saya bangga di sini, tahun 2015 itu kan termasuk tahun populernya COC. Indonesia sudah bisa membuat game pesaing COC. Cuman sayang banget nggak di apa ya? Nggak dipromosikan gitu. Jadi masih sedikit yang tahu. Kalian juga saya rasa baru tahu, banyak yang baru tahu. Oke, ini army Padepokan. Padepokan ini pondokan ya. Ini kayak baraks berarti. Itu kan kayak baraks. Ini barbarian berarti. Ini barbarian. Oke. Nah, ini hero-nya kayaknya. Satria. Oh, ada spell juga dong. Nice. Oh, ini sarang goblin single player-nya. Ini kayak sarang goblin gitu. Oke, kita attack. Nah. Bentar. Ini archer berarti ya. Ini archer. Ini barbar. Ini spell. Ini hero-nya kayak barbar kill. Oh, nice. Ada tembok ternyata, guys. Oke, dan game ini ternyata masih aktif ya. Gue review game ini 2 tahun lalu kok, gak salah deh. Gue perlu lagi mereview game ini buat apa? Buat para pemain COC-COC yang baru agar tahu atau mendapat informasi. Indonesia juga ada game yang mirip dengan COC yang gak kalah keren sebenarnya. Great job. Now we can focus on building our village. Herb is essential to train. Yang hijau itu kayak elixir. Kemudian yang gold, ya kayak gold di Clash of Clans. Most importantly, herb meat. Cuma saran aja buat developernya, walaupun mereka memang buat ini bahasa Inggris agar go internasional, tapi sebaiknya ada pengaturan bahasa untuk bahasa Indonesia. Ya, seharusnya gitu. Resource. Kebun herbal. Ini kebun herbal kayak elixir ya. Kemudian resource lagi. Geraha waras. Geraha waras ini, kalau kebun herbal itu kayak elixir, elixir kolektrol. Kalau geraha waras ini kayak penampungan elixir. Oke. Okay? Kalau gold ini gold ini gold apa? Gold kolektrol, seharusnya ada gold geraha arta. Nah, itu kan ada penyimpanan gold. Kalau kalian main COC sudah tahu main COC pasti tahu lah ya dengan ini ya. Kalau ini benteng kayak benteng apa ya? Kalau padepokan barak berarti benteng town hall ya berarti.
Oke, sekarang ada dapat hero satu lagi, guys. Tapi hero-nya ada banyak di sini. Nah, untungnya hero-nya ada banyak. Coba lihat. Hero-nya ada banyak. Cuman kita harus pilih kayaknya. Kita nggak bisa ambil semua. Dan hero-hero itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita coba yang ini aja ya. Oke, nama village Indonesia. Yo. Oke, coba lihat. Nah, kalau memang mereka buat kayak COC, seharusnya di sini ada perahu ya. Bisa pergi ke sebelah. Wow. Ada air terjun dong, mengingatkan Clash of Clans tahun 2012. Oke, kita bisa bersihkan ini ya untuk memperluas. Itu kan dapat 12 lagi. Oh, ini enggak pelit, guys. Game ini enggak pelit. Nasi awal udah dikasih 500 diamond. Oke, nice. Apalagi yang belum kita bangun di sini? Army Graha Kriya bisa bangun lagi satu. Oke, kalau mau bangun ini, oh nggak bisa. You need to craft bow at Empuhut. Empuhut yang mana ya? Empuhut. Crafting. Oh, wah, ternyata ini, guys. Kalau kita mau buat pasukan, kita harus buat juga ini. Graha Kriya yang mana ya? Bentar, Graha Kriya yang mana? Oh, ini Graha Kriya. Kita... Nah, kalau kita mau buat pasukan... Nah, sekarang udah bisa kan? Gitu kan? Kalau kita mau buat pasukan, kita harus buat senjatanya. Wah, keren juga ya. Keren juga. Oke, sekarang kita coba lawan. Oke. Oh, ini army camp, guys. Gua lupa. Apa ya pendopo army camp? Oke, kita coba apa ya? Multiplayer. You don't enough gold. Ya, nggak ada gold dong. Oke, ini dia. Oh, kalau dia memilih Arjuna kayaknya itu, guys. Kalau dia pilih Arjuna. Askara Bumi. Berarti ini base-nya asal-asalan, guys. Kita bisa sembarang taruh di sini ya. Nah, ini hero kita. Wow, tapi sakit juga, guys. Dia udah lebih jago sih dari kita. Nah, Battle of Heroes. Hero kita lawan hero mereka. Wow, sakit juga, man. Hero mereka. Ini yang barbar-barbar ini kenapa nggak pukul hero-nya aja dulu lah? Udah mau mati hero kita itu. Oh. Udah mau mati, woi. Ini ajar yang ini. Woi. Oh, menang. Untungnya towernya di sini, guys. Nice. Oh, berarti bisa ambil ini. Tapi kayaknya kalau mau ke sana nggak bisa deh. Gila, bangga nggak kita? Indonesia udah bisa bikin game kayak gini tahun 2015 loh. Oke, end battle aja dulu ya. Oke, dan ini daily login rewardnya. Jadi selama kita login 30 hari akan dapat hadiah-hadiah yang banyak. Oke, ini kah apa? Oh, ini ranknya, guys. Ranknya pertama itu Rangga Adipati. Ini berarti bronze, silver, Senopati itu gold. Bronze dulu, silver, Senopati gold. Pati abis gold apa ya? Abis gold apa sih? Gue lupa. Kemudian Raden Mas. Maharaja. Maharaja champion berarti ya. Gue sampai lupa dong. Rank-rank di COC. Oke, di sini oh, top Dewa Raja, guys. Dewa Raja itu berarti kayak klan ya. Cupustar. Ternyata masih banyak yang aktif ya. Member 46. Coba lihat, membernya masih banyak juga loh. Cupustar Star, kita view.
Dewa Raja, top Dewa Raja apakah dari Indonesia atau bukan? Gacha, Giri Harja, Lionheart City, Kadal, Sawalamping. Iya, ini Indonesia, guys. Oke, ternyata banyak juga yang support ya. Ada leader, elder, member. Enggak ada co-leader kah? Enggak ada co-leader berarti. Jadi ya cuma leader, elder, member. Oke, kita coba lihat leadernya. Yang paling tinggi ya, leader. Bisa view kah? Nah, view. Kita view base-nya kayak gimana? Wow, apa ini? Apa ini, guys? Ternyata game ini kompleks banget. Untuk capai di sini harus membutuhkan waktu berapa lama itu ya? Ya, kayak kita capai Town Hall 12 aja di COC kan itu lama loh. Bentengnya level 10 baru di sini. Berarti Town Hall-nya baru level 10. Oke, dan senjata-senjatanya udah banyak. Gua kira cuman kayak tadi, guys. Troops-nya aja ini ada raksasa loh. Keren. Oke, kita return home. Oke, kalau untuk top player ada global sama Indonesia, kita lihat. Oke, kalau untuk lokal Indonesia namanya Gandasari, guys, dari klan Inkarnasi. Oke. Wow, udah kayak dapat apa ya? Kayak dapat pin gitu, guys. The King of Kurusetra. Nice. Oke, kita visit aja dia. Wow, kayak yang tadi ya, udah max semua, guys. Ini loh yang bikin bangga, The King of Kurusetra. Sadis. Udah max semua dong. Keren. Sebenarnya kalau disupport terus, misalnya ini sampai sukses sampai COC, mereka bisa buat di sini ada bisa pindah pulau juga atau gimana lah. Cuman kayak karena kurang disupport ya gitu. Bikin video aja kayaknya cuman gua yang bikin video tentang ini. Oke, dan untuk single playernya, guys, ada raja-rajanya. Bagus ya. Ada raja-rajanya gitu. Ini lawan wahara 2, lawan ini lang, lawan mbak-mbak yang ini gitu. Keren ya. Oke, guys, seharusnya kita support ya developer-developer Indonesia. Oke, guys, kira-kira gameplaynya dan video ini sampai sini aja dulu. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah kode saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.